Apakah ikan betik ini berhasil hidup lagi, teman-teman? Kemarin ada yang bilang kalau ikan betik itu bisa hidup lagi meskipun dibekukan. Nah, saat saya pancing dapat ikan betiknya, teman-teman. Ikan ini saya cari di desa tetangga, teman-teman. Namanya ikan pepuyu, ikan betik, tak tahu lah. Pokok itulah namanya. Nah, ini ikan betiknya sudah dibekukan, teman-teman. Sekarang mari kita coba celupkan ke dalam air yang cukup hangat dan biarkan dia mencair. Apakah dia berhasil hidup lagi atau tidak? Cukup lama menunggu, ada pergerakan dari mulutnya, teman-teman. Dia bernafas. Dan setelah saya sentuh kayak gini, dia bangun lagi, teman-teman. Widih, mantap banget. Dia berhasil hidup lagi, teman-teman. Sekarang dia bisa berenang seperti semula. Tapi sayangnya ini cuma settingan, teman-teman. Ikan yang saya bekukan tadi ternyata sudah modar atau mati, teman-teman. Jadi mungkin dimasukkan ke dalam perut saja. Ini jangan dicoba di rumah ya, teman-teman. Meskipun ikan yang kita kenal di Indonesia itu banyak yang tangguh-tangguh, tapi kalau menghadapi pembekuan kayak gitu, kayaknya tidak akan bisa hidup lagi.